dan saudara. Pada malam ini, malam yang penuh hikmah, penuh barokah, dan mudah-mudahan dikasih kesehatan jasmani. Amin. 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 Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Tanah Jawa, semua Indonesia, Asia dan dunia. Amin. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Malam ini mohon maaf lahir batin saya kepada seluruh jamaah Samawi maupun Hizib Ghazali, Hizib Ghufrani, Shalawat Ghufrani dan Samawi menjalankan lillahi ta'ala memang berat di unik ini. Karena apa? Saya mendidik anak-anak ini bukan semata-mata untuk nongkrong, bukan semata-mata untuk hanya duduk, mangan, tidur, main HP-an. Tetapi saya mendidik harus sifatnya keadilan, ketenangan, kedamaian, keikhlasan, keridhoan, dan semua karena Allah. Tetapi hanya di sini main-main, dimanapun pasti ikut bermain-main. Tapi pondok pesantren unik ini bukan semata-mata dongeng atau jiplakan atau mengintip ini untuk apa ya besok atau wacana bagaimana. Tetapi rasa tanggung jawab di pondok pesantren unik Nusantara Pancasila. Kita harus bisa menyadari seluruh santri, seluruh jamaah, yuk kita bareng-bareng persatuan dan kesatuan, rukun damai cinta kasih sayang. Karena apa? Kita harus saling menyadari hari ini, detik ini, menit ini dikasih kesehatan jasmani dan rohani, belum tentu besok lusa kita sudah diambil oleh Allah. Sekarang gagah, apapun bisa menguasai, besok belum tentu karena kita masih menunggu dan menunggu. Saya mendidik pondok pesantren unik anak-anak bukan semata-mata untuk dongeng, bukan semata-mata untuk asal-asalan di pondok pesantren ini, tapi mendidik luar dan dalam. Bagaimana? Di situ harus siap tahan bantingan. Apa? Fitnahan, ejekan, hinaan, cacian, anak santri unik harus bisa menguasai. Kalau bukan, itu bukan anak santri unik. Karena apa? Hanya di sini numpang tidur, numpang mangan, ngelmu enggak mau, apalagi mungkin sholat pun enggak mau. Ngeri enggak? Hati-hati. Makanya pondok pesantren cabang-cabang yang ada di Tanah Jawi dari Sabang sampai Merauke, hati-hati. Sadar sekarang cabang-cabang, jangan memikirkan diri sendiri, tetapi mikirkanlah umat. Dan saya mengajarkan, sampai saya dihina, sampai saya dijual, tetapi saya senyum-senyum saja. Betul atau tidak? Ini kita harus bisa menyadari. Saya ini enggak punya apa-apa. Bagaimana pengen menyelamatkan bangsa Indonesia? Kalau anak-anaknya enggak mau dididik. Dikira saya yang salah. Ngaca dong. Baca dong. Oh, ini kita menjalankan perintah-perintah yang manakah yang perlu dijalankan? Gak gampang.
kita harus sadar. Kata saya juga, yuk kita bareng-bareng persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Gak ada lagi. Di mana tempat? Sampai saya banyak yang membutuhkan saya, tetapi apa coba? Butuhnya saja. Kalau sudah ya ditendang. Kalau belum ini wah dikejar. Tetapi kalau sudah ya sudah. Ini loh, apa enggak ditulis oleh nukar nakir atau ditulis oleh penulis itu malaikat kiri dan kanan. Apalagi dalam kubur. Hati-hati. Biarpun jamaah-jamaah dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia, saya yang tanggung jawab dunia dan akhirat. Sebetulnya saya nangis. Apa yang perlu saya dikasihkan untuk negara Republik Indonesia ini? Bukan semata-mata dongeng saya. Bukan semata-mata pengen tenar. Oh ini apa salam jiwa? Matamu lihat salam jiwa ini. Gak sembrono saya. Makanya banyak yang ngajiplak. Acara-acara unik lupa mengajiplak. Betul atau tidak? Tapi senang acaranya, gak senang orangnya. Betul atau tidak? Kita harus sadar sekarang. Kemana langkah pun kita doa. Kemana langkah pun kita doa. Jangan sampai menyakiti dan disakiti. Saya tidak apa-apa, tapi Gusti Allah. Nih, betul atau tidak? Kemarin ada dari Lampung sudah mengatakan, saya tidak apa-apa. Anggap saudara, anggap anak. Gimana ini makannya, ini segalanya komplit. Padahal tidak kenal, sudah menjual nama saya. Tetapi saya lillahi ta'ala. Ulumun kalau orang lain, wah urusannya besar. Kalau saya tidak, cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Nah iya. Harusnya anak-anak yang di unik itu terima kasih bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang sudah dirawat oleh unik ini. Betul atau tidak? Mana jasanya? Masa saya harus nyari orang? Butuh nyari kesana sini, kebacut itu santri itu. Betul atau tidak? Ini loh terapkan saya. Karena apa? Saya mendidik, saya dididik oleh Abuya Mama Armin Cibuntu. Nunggu kamarnya berbulan-bulan atau berhari-hari 24 jam dekat kamarnya. Coba berangkat ke masjid diikuti, suruh ngikut. Berangkat ke dalam, ikut. Benarkan sendalnya, benarkan nyapu segala macam. Kalau ada anak santri benar-benar sering begitu, waduh, melebihi ngaji kitab itu. Bagaimana nahu sorok? Betul atau tidak? Sebetulnya saya nangis, saya ini sakit-sakit pun saya merasakan. Biar saya menanggung balaknya apapun. Tetapi kalau Pancasila dikucar-kacir, merah putih NKRI, saya yang paling depan. Gak bisa diutak-utik. Pira mau mati, gak jadi masalah saya. Tetapi saya cinta kepada Pancasila, cinta kepada merah putih dan NKRI. Betul atau tidak? Ini loh. Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Sadar semua. Doa bersama. Penyakit itu dibuat sendiri, bukan dibuat sama siapa-siapa. Penyakit itu dibuat sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Kita sadar. Kemana arah dan kemana tujuan kita, saling mendoakan. Jaga imun, iman, amin, aman. Insya Allah. Makanya kita sadar. Ada pondok pesantren di Jakarta, coba ngelab semua santrinya atau jamaahnya. Ganteng mungkin,
Semua bukan semata-mata saya ini dapat Zagreb segala, bukan ini syiar, karena lewatnya seperti media seperti begini, betul atau tidak? Semua santri-santri atau jamaah yang dimanapun, saya ini tanggung jawab dunia dan akhiratnya, bukan cuma-cuma ini abot saya. Perintah Abuya Mama Armin harus selesaikan Indonesia, Asia dan dunia. Berat bagi saya meninggalkan segalanya. Dibayar apa? Tidak dibayar, tapi saya lillahi lillah lillah. Masih kurang puas lah. Saya siapapun tidak ditakuti kecuali Allah. Betul atau tidak? Semua diistiqomahkan, semua tahu. YouTuber-YouTuber didoakan, semua enggak ada, dihilangkan semua. Bagaimana bisa merukunkan, mendamaikan Bhinneka Tunggal Ika? Lewat doa. Jangan sampai ngacak-ngacak Bhinneka. Betul atau tidak? Hati-hati. Karena itu sudah ada di Pancasila. Budaya tingkatkan kembali. Makanya kita, yuk kita bareng-bareng sama-sama. Kita sadarlah, di mana tempat pun Ibu Pertiwi, jangan sampai disia-sia. Kalau masalah ngaji kitab Quran itu-itu aja sama. Tetapi melakoni, menjalankannya, wah, enggak ada yang berani. Hanya pakai dongeng, dipakai saniwara. Buktinya ke sana tanggung jawab enggak dunia akhirat? Ngeri. Kalau orang yang tanggung jawab dunia akhirat, wah, banyak berduyung-duyung itu manusia. Pengen minta doa restu, mengkeng tanggung jawab dunia akhirat. Yang matinya nih kain kapannya, yang meninggal semua didoakan. Wah, itu ganteng, betul atau tidak? Ngeri. Makanya kita sadarlah sekarang. Yuk kita bareng-bareng. Jangan sampai menyakiti dan disakiti suku-suku. Bagaimana persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, betul atau tidak? Bagaimana kita ini sadarlah. Jangan aneh-aneh. Ya. Makanya bareng-bareng semua. Sekarang kata saya gagah apapun, hartanya di mana-mana. Akhirnya apa? Pertanyaannya, abot, berat. Makanya kita ini sadar. Makanya yuk kita bareng-bareng syukuran kepada Allah. Mumpung kita dikasih sehat. Di mana-mana mengaji, di mana-mana membacakan hijib, saya kata saya tanggung jawab. Orang yang menjual saya aja saya tanggung jawab. Diapakan? Enggak diapa-apakan. Oh, perintah ini orangnya pun belum lihat wajahnya apapun, sampai dijual nama saya. Saya lillahi ta'ala. Yang marah bukan saya, Gusti Allah. Kemanapun dikejar dengan perasaan, enggak ada yang sakti kecuali Allah. Allah gitu. Bukan marah-marah, sadar. Yuk kita gelar doa bersama. Jadi saya mendoakan adanya lintas agama itu tahun 99 di Surabaya. Bukan hanya sekarang-sekarang. Dari zaman biyen saya keliling pun sama. Karena saya bergaul dengan tokoh-tokoh agama yang kelas-kelas kaliber kalau di tanah Jawi atau Indonesia. Makanya saya pengen tahu ini loh, oh begini. Makanya yuk kita bareng-bareng. Bukan saya ini, wah jangan-jangan jadi pengen jadi itu, jadi enggak. Saya tidak ada kepentingan apapun. Kepentingan saya pengen menyelamatkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Mereka, mereka, mereka. Alhamdulillah Muhammad. Kita sadar sekarang. Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Rukun, damai, cinta, kasih sayang.
jangan tersakiti dan disakiti. Hati-hati. Makanya kita meraktekan kitab, bingung. Makanya yuk kita bareng-bareng. Kita harus ingat sejarah apapun. Makanya saya masalah sejarah banyak sekali di sini, gudangnya sejarah. Tahu apapun. Ya, gitu aja. Yang penting kita jagalah imun, iman, amin, aman. Ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampah, itu penting. Sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Betul atau tidak? Lah iya, gak usah aneh-aneh lah. Yang penting kita rukun damai, cinta kasih sayang. Jangan takut, Allah bersama kita. Betul atau tidak? Lah iya, Unik ini orang biasa, orang kere. Siapa yang mau ngunjung ke Unik? Ya gak ada. Namanya orang kere, pondoknya kecil, hutangnya di mana-mana, ya apapun, orang nggak jelas lah, Unik ini. Makanya, tapi orang nggak jelas masih banyak yang mengintip apa ini untuk ke depan. Oh, banyak yang jiplakan Unik, betul atau tidak? Betul atau tidak? Dibongkar sama saya, cuci gudang. Kenapa disuci gudang? Kata Allah, Rabbana qul inna kalimat dunya wa akhirat lakal inna kalimat fi ma Allah. Ayo, siapa yang mau ngerti bahasanya? Garo, makanya ngaji ke Unik. Itu aja, enggak panjang lebar. Ya, kita doa. Yang penting nanti diteruskan ke Ustaz Amujib. Ya, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.